Halo sobat Asiliga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai update daftar pemain Arema FC untuk berlaga di Liga 1 2023. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut ini merupakan update daftar skuad Arema FC untuk BRI Liga 1 2023-2024. Oke, yang pertama untuk pelatih akan diisi oleh pelatih lokal yaitu Putu Gede. Selanjutnya di posisi kiper akan diisi oleh Teguh Amiruddin dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Andreas Francisco dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Ada Gali Firmansyah dengan nilai pasar sebesar 173 juta rupiah. Dan ada Diki Agung dengan nilai pasar sebesar 173 juta rupiah. Selanjutnya untuk pemain belakang akan diisi oleh Ica Kadiara dengan nilai pasar sebesar 4,78 miliar rupiah. Bagas Adi dengan nilai pasar sebesar 3,48 miliar rupiah. Ada Saiful Anwar dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Dan ada Bayu Aji dengan nilai pasar sebesar 173 juta rupiah. Sedangkan pemain belakang lainnya akan diisi oleh Joko Susilo dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Ivanul Alam dengan nilai pasar 434 juta rupiah. Ada Fardan Harahap dengan nilai pasar 173 juta rupiah. Dan ada Hamdi Sula dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Dan pemain belakang yang terakhir akan diisi oleh Johan Alfarizi dengan nilai pasar sebesar 3,04 miliar rupiah. Ada Rifat Marsabesi dengan nilai pasar 3,04 miliar rupiah. Dan ada Ahmad Figo dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah. Sedangkan untuk pemain tengah atau gelandang akan diisi oleh Jayus Haryono dengan nilai pasar sebesar 3,04 miliar rupiah. Seyada Kostalai dengan nilai pasar 869 juta rupiah. Ada Ahmad Bustomi dengan nilai pasar sebesar 173 juta rupiah. Dan ada Renzi Yamaguchi dengan nilai pasar sebesar 4,78 miliar rupiah. Sedangkan pemain tengah lainnya akan diisi oleh Evan Dimas dengan nilai pasar sebesar 4,35 miliar rupiah. Muhammad Faiz dengan nilai pasar 434 juta rupiah. Ada Muhammad Rafli dengan nilai pasar sebesar 3,91 miliar rupiah. Dan ada Rendri Teddy dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah. Dan pemain tengah yang terakhir akan diisi oleh Arhan Fikri dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Imam Budi Hernandi dengan nilai pasar 869 juta rupiah. Ada Kevin Armedia dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Dan ada Samuel Balinsa dengan nilai pasar sebesar 173 juta rupiah. Dan selanjutnya untuk pemain winger akan diisi oleh Kusyeda Hariyudo dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah. Ada Ilham Udin Armain dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Dan ada Dendi Santoso dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah. Dan pemain winger yang terakhir akan diisi oleh Tito Hamzah dengan nilai pasar sebesar 1,74 miliar rupiah. Ada Gufroni Al-Ma'ruf dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Dan ada Samsudin dengan nilai pasar sebesar 1,74 miliar rupiah. Dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Dedik Setiawan dengan nilai pasar sebesar 3,48 miliar rupiah. Ada Bramti Ramadan dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah. Dan ada Carles Lokolingoi dengan nilai pasar sebesar 5,21 miliar rupiah. Dan yang terakhir akan diisi oleh Gustavo Almeida dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Dan ada Flavio Suarez dengan nilai pasar 173 juta rupiah. Apabila ada pemain yang masuk dan keluar, akan segera diupdate di video selanjutnya. Ya, tadi merupakan daftar pemain Arema FC pada saat ini. Silahkan kasih komen di bawah untuk pemain favorit kalian.